Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin UKAS edisi malam 2 Oktober 2019, anda bersama saya Lia Amira Anorigos. Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha memastikan rakyat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, bukan Islam, menerima bantuan untuk kesejahteraan bersama. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rosie Yunus berkata, agihan peruntukan yang diberikan kepada 3 NGO bukan Islam ini merupakan fasa pertama. Katanya usaha tersebut akan terus dilaksanakan pada masa akan datang untuk keperluan penduduk bukan Islam di Bekenu. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek dan projek Unifor Dun Bekenu pada Selasa. Antara 3 NGO yang menerima peruntukan projek Unifor itu ialah Pertubuhan Agama Buddha Batu Niah, Borneo Evangelical Mission Saeh dan Gereja All Saints Ladang 3 Niah. Sementara itu, Tuai Rumah Ayah Sawing yang mewakili Borneo Evangelical Mission Saeh melahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak di atas bantuan peruntukan yang disalurkan Unifor dalam membantu NGO bukan Islam di Dun Bekenu. Aku boleh bersaya terima kasih yang kali kami yang sebenarnya saya yang boleh bersaya terima kasih yang agak adun N21 Bekenu laban mudah kau nak lempung hati, nak bercipir, minta peruntukan kena hari ini pun kena kami agak gereja BM sebenarnya saya. Terima kasih agak kerajaan negeri Sarawak. Terima kasih. Warga pendidik di Sarawak perlu berani membudayakan inovasi teknologi terkini dalam melakukan penambahbaikan terhadap strategi pengajaran dan pembelajaran sedia ada. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berkata, guru yang berinovasi sentiasa memikirkan cara terbaru bagi membantu para pelajar meningkatkan pencapaian akademik mereka. Meningkatkan kesedaran kepada warga pendidik berkaitan perkembangan dan inovasi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merealisasikan kejayaan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Seminar Transformasi Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi Pendidikan Peringkat Kebangsaan 2019 di IPJ Rajang pagi tadi. Dr. Anwar menambah usaha meningkatkan budaya inovasi di semua sekolah negeri ini merupakan agenda jangka masa panjang yang memerlukan komitmen dan sokongan pelbagai pihak. Justru katanya setiap guru harus bertindak kerana budaya inovasi tidak akan menjadi amalan tanpa kesedaran dan tindakan. Prihatin dengan kejadian jambatan Sungai Kubu di Kampung Sileng Dayak Lunduk yang runtuh baru-baru ini, ADUN Tanjung Datu Dato' Amar Jamila Anu melakukan tinjauan ke tempat kejadian pagi tadi. Melalui satu paparan di laman Facebook Pusat Khidmat Wakil Rakyat tersebut, pembinaan jambatan berkenaan akan bermula pada November depan. Jambatan yang sememangnya telah uzur itu akan digantikan dengan jambatan konkrit dengan menggunakan dana RTP 2019. Akibat kejadian itu, tindakan segera dilakukan oleh pihak JKR yang telah meletakkan papan tanda amaran, barrier dan penghadang. Pemasangan jambatan sementara akan mengambil masa 2 hari dan hanya boleh digunakan kenderaan tidak melebihi muatan 5 tan. Sekian Buletin UKAS edisi malam 2 Oktober 2019 berakhir di sini. Saya Lia Amira Anorigos bersama kru penerbitan Buletin UKAS. Dapat mengambil terkini UKAS dengan melayari ukas.sarawak.gov.my dan subscribe saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.